Sejumlah kegiatan yang mengandung unsur hiburan yang mengangkat potensi daerah dicanangkan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kediri tahun ini. Termasuk dalam gelaran kegiatan pameran UMKM jadul yang digelar di kawasan Simpang Lima Kumul. Tentunya dapat membantu para pelaku UMKM Kabupaten Kediri dalam memperkenalkan produk usahanya. Hanindito Himawan Pramana, Bupati Kediri meminta terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Kediri agar senantiasa berproses dan berprogres untuk menyambut Bandara Kediri yang sebentar lagi akan beroperasi. Terlebih lagi pelaku UMKM dalam jangka panjang. Harapan saya embrio-embrio UMKM baru ini terus bisa ditumbuhkan di Kabupaten Kediri dengan segala inovasi yang ada untuk mempersiapkan bandara ada, harus ada produk UMKM yang bisa dinikmati kalau orang nanti datang ke Kediri. Okay. Ada beberapa UMKM yang bisa di kualitas ekspor nggak mas kira-kira? Ada, tadi seperti pai nanas, terus ada di Pare itu ada namanya Saisius, terus lagi teh rosella. Teh rosella ini juga menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kediri yang kita akan terus kembangkan. Memang ada banyak persoalan di dalamnya, tapi akan kita urai satu persatu. Ya. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kediri di tahun ini, pemerintah Kabupaten Kediri mengusung tagline Sahitya Adikara Budaya atau Sinergi Membangun Kediri Berbudaya. Merefleksikan tagline itu, Bupati Kediri mengajak semua ASN untuk menggunakan produk UMKM daerah untuk menumbuhkan budaya cinta terhadap produk lokal. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rofi melaporkan.